menyelamatkan balon. Oh, balonnya nyangkut, guys. Nampaknya di sebuah hajatan ya. Oh, diselamatin balonnya biar turun, biar bisa diambil. Ya, turun. Iya, mantap. Apa ini selanjutnya ini? Naik perahu. Oh, iya, mau naik perahu. Kayaknya mau nyebrang nih, guys. Sepasang suami istri ya. Oh, ditolongin, ditanggepin sama istrinya, guys. Tarik, iya, mas naik ke pura. Menyelamatkan anak kucing. Oh, kejebak di selokan, guys. Kasihan dia kedinginan, kena air. Wah, masnya baik banget ya, guys ya. Berani nyemplung ke got, nyelamatin anak kucing. Hebat. Iya, malah nyebur lagi. Mesin bor. Oh, nampaknya seorang cewek mau ngebor sesuatu ya, guys. Mau ngebor tembok, mau masang sesuatu ini, guys. Mungkin hiasan kali ya, guys, ya. Enggak gitu cara pakainya. Damn! Pantesan peralatan perkakas di rumah pada rusak ternyata ini pelakunya, guys. Bocor. Oh, ditambal pakai lakban, guys. Oh, dicek biar aman. Iya. Ayo jempol. Oh, kecelakaan tunggal. Apa ini ya? Motornya, guys. Oh, motornya lumpur. Oh, kepleset kayaknya, guys. Apa itu sepak-sepak itu, guys? Apa itu? Niat dah baik, tapi malang itu tidak berbau. Bersabarlah, kawan. Apa ini, guys? Kita lihat videonya. Oh, menyelamatkan anak anjing. Wah, kasihan ya. Baru lahir nampaknya, guys. Masih kecil banget dia. Wah, ini mas-masnya baik banget ya, guys ya. Mau nyelamatin anak anjing ya, guys ya. Iya. Oh, di. Iya, anjay. Yang ada hidupnya. Ketika lo berak, tapi lutut gak bisa ditekuk, akibat luka jatuh dari motor. Sering kejadian nih, guys. Kita lihat videonya. Wush, pakai jurus keseimbangan, guys. Jurus seribu pukulan. Ya, oleh. You can do it. Gimana ceboknya itu, guys? Menguji kecepatan istri. Kita lihat videonya, guys. Menguji kecepatan istri. Cara menangkap uang, guys, dengan cepat dan tepat. Kita lihat nih, guys, saatnya menguji ya. Emang ada yang bisa lebih cepat dari kecepatan seorang istri dalam mengambil uang? 1, 2, 3. Mau belanja 10 tahun gak percuma deh. Pokoknya kalau ngelawan sama makhluk terkuat di dunia ini, guys, gak bakal menang.